Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi teman-teman Sobat BMJ dimanapun Anda berada. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya pada kesempatan yang berbahagia ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman-teman. Oke, kita akan mensepilkan satu set lagi ya teman-teman, kursi tamu yang sudah selesai kita proses finishing tentunya. Nanti kita akan ke sana, kita akan mensepilkan buat teman-teman semuanya yang mungkin kebetulan pada kesempatan kali ini lagi mencari-cari kursi tamu yang mungkin cocok ya buat teman-teman yang lagi mencari. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel kami BMJ Jepara untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, sekaligus juga supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video terbaru seputar permebelan di Kota Ukir Jepara teman-teman. Jangan di skip-skip videonya ya teman-teman, kita langsung menuju ke lokasinya sekarang. Ikuti terus channel BMJ Jepara. Oke lur, kita sudah sampai di lokasi ya lur pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ada dua set kursi tamu yang sudah siap untuk kita sepilkan pada kesempatan kali ini teman-teman. Nah ini ada satu set yang sudah sering kita lihat ya di video-video BMJ sebelumnya, yaitu Bagong Kerawang Meja Ketapang. Tentunya teman-teman sudah hafal betul ya untuk kursi ini. Cuman untuk yang satunya ini kursi yang belum pernah ya teman-teman untuk kita sepilkan secara durasinya yang panjang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyepilkan buat teman-teman semuanya kursi yang sudah siap untuk kita sepilkan pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke teman-teman, kursi ini kita belum paham betul ya teman-teman untuk namanya, tapi kita menamakannya ini kursi belalang teman-teman. Ada yang mengatakan ini kursi semut, tapi ini enggak ya. Ini coba ini cocoknya ini kursi apa teman-teman? Kalau kita menamakannya ini kursi belalang teman-teman. Tapi ya enggak tahu ya nama aslinya apa. Yang jelas model-model kursi di Jepara itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin sampai ratusan teman-teman. Nama-nama kursi model-modelnya pun beda-beda semua teman-teman. Oke, kursi ini mempunyai formasi 3211 plus meja seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya kategori jumbo nih teman-teman. Kita ukur bareng-bareng ya. Ini ya masih ada meteran nih teman-teman. Untuk ukurannya panjang yang formasi 3 nih teman-teman. Formasi 3 saja ini panjangnya sampai 160 teman-teman. 160 untuk panjangnya yang dudukan 3,
Untuk ke belakangnya ini kurang lebihnya 70 cm teman-teman. Lumayan besar kan ya. Ini untuk yang dudukan 3. Untuk tinggi sandaran, nah ini untuk tinggi sandaran ini 90 cm teman-teman sampai tingginya sandaran ini. Kemungkinan ini sama semua ya untuk tingginya, lebarnya. Mungkin yang membedakan hanya panjangnya saja teman-teman. Untuk tinggi dudukan dari lantai, ini lantainya tanah ya teman-teman. Ini kurang lebihnya 30 cm teman-teman. Ini kategori minimalis karena memang ini cocoknya dikombinasikan sama busa ya teman-teman. Tapi kalau semisal pengen lebih hemat, menghemat budget ya teman-teman, bisa dipesan walaupun tanpa busa tentunya. Ini memakai dudukan model gambangan, model seperti ini, pakai bahan full kayu jati tentunya. Untuk finishing bisa sesuai permintaan, sesuai request ya teman-teman. Ini natural muda sekali, untuk serat kayu masih sangat terlihat dan dikombinasikan dengan loster-loster seperti ini teman-teman. Oke, untuk yang dudukan 3 sudah ya teman-teman. Untuk panjangnya tadi 160, untuk tingginya 90-an yang dari sandaran sampai tanah ya, sampai lantai. Untuk tinggi dudukan ini 30 teman-teman, untuk lebarnya tadi 70. Untuk yang dudukan 2 sekarang ya teman-teman. Untuk panjang yang dudukan 2 ini 130 teman-teman. Untuk yang dudukan 1 berapa ini? Nah, ini kurang lebihnya 80 teman-teman, 70,8 ya, kurang lebihnya 80 cm teman-teman. Ini untuk tingginya kemungkinan besar ini sama. Untuk model mejanya ini sangat-sangat beda ya teman-teman, dari meja-meja sebelumnya, dari kursi-kursi sebelumnya. Yang jelas semua jenis kursi yang ada di Jepara itu mempunyai nama sendiri-sendiri teman-teman, dan semuanya itu berbeda-beda modelnya. Ini kalau teman-teman cocoknya dikasih nama apa terserah teman-teman, tulis di kolom komentar teman-teman. Untuk ukuran meja ini mempunyai panjang berapa ini teman-teman, 110 kali 65 teman-teman. Lumayan besar ya untuk meja ini. Untuk di bawahnya meja ini masih ada selorogannya seperti ini, buat naruh koran atau toples-toples. Misal nanti nggak ada tamu kan ditaruh sini ya, di bawah. Asbaknya juga ditaruh di bawah gitu teman-teman. Jadi cocok sekali, bagus sekali teman-teman. Selain kursi tamu, kita juga bisa menerima pesanan segala jenis furnitur teman-teman. Mulai dari almari pakaian, mimbar masjid mungkin ya. Kalau teman-teman ada yang pengen menginfakkan dananya berlebih, bisa diinfakkan buat masjid terdekatnya. Nah, itu bisa pesan di BNJ Jepara teman-teman, mimbar masjid. Mulai dari yang harga 2 jutaan sampai dengan puluhan juta tetap kita layani ya teman-teman. Mulai dari mimbar podium ya, mimbar majelis itu loh teman-teman, mimbar yang pendek gitu. Itu juga tetap kita layani teman-teman. Nah, ini yang satu ya teman-teman, yang formasi 3211 plus meja. Untuk yang kedua tadi sudah saya katakan itu ada bagong kerawang teman-teman. Bagong kerawang ini teman-teman pasti sudah hafal betul, untuk video-video di BNJ Jepara banyak sekali sudah sering kita sebutkan ya teman-teman. Karena memang ini kategori paling laris, paling rekomendasi lah pokoknya dari BNJ Jepara. Di samping barangnya ini memang cantik, eksotik, karena memang ukiran full ya, ukiran tangan dari tangan-tangan terampil dari kota ukir Jepara. Kursi ini sangat kuat dan kokoh sekali teman-teman. Barang-barangnya ini besar-besar dan juga harganya lebih terjangkau teman-teman, karena di harga 4 jutaan sudah lengkap sama busa, beda sama dengan kursinya teman-teman. Dan modelnya sangat minimalis. Kalau bagong kerawang ini modelnya sudut teman-teman, makanya saya bilang ini minimalis ya teman-teman. Kalau model sudut kan ruangan sekecil apapun itu masih bisa muat teman-teman. Kemarin bahkan ada yang sudah pesen ya teman-teman, ukurannya lebih kecil lagi, yaitu lebarnya cuma 150 teman-teman. Ini tetap kita turutin tentunya sesuai dengan ukuran ruangannya teman-teman. Nah, bedanya untuk yang kursi belalang ini tadi, ini formasinya 3211, yang jelas ini membutuhkan ruangan yang cukup luas teman-teman, mulai dari 3,5 meter lah. Ruang tamu 3,5 meter kali 3,5 meter ini masih muat teman-teman semuanya. Kalau kurang dari itu kita kurang merekomendasikan teman-teman, nanti terlihat sangat sempit dan penuh sama kursi, jadinya nggak terlihat lega dan kurang elegan teman-teman. Jadi kalau semisal ruangan kecil, memang rumah minimalis lah ya, itu diusahakan yang model sudut saja teman-teman. Tapi itu kembali ke selera masing-masing teman-teman, kita hanya merekomendasikan ya teman-teman. Jadi selera orang kan beda-beda ya, ada yang memang suka tempat duduknya yang model besar-besar seperti ini, ruangannya penuh sama kursi. Kursi ini memakai bahan full kayu jati semuanya teman-teman. Untuk finishingnya nggak usah diragukan teman-teman, sudah dicampur obat anti hama teman-teman. Bolak-balik kita ucapkan seperti itu, karena memang itulah
yang kita lakukan teman-teman. Kalau ada pertanyaan kenapa kok masih diobat mas, bahkan kenapa Kalijati kan sudah bagus ya, kenapa masih diobat? Itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab teman-teman. Jawabannya sangat sederhana ya teman-teman. Besi saja bisa berkarat teman-teman, apalagi cuma sekedar kayu. Jadi kayu itu sebagus apapun tetap ada hama. Jadi kita harus mengoptimalkan hal tersebut supaya barang yang dibeli dari BMC Jepara awet tentunya. Untuk kursi belalang ini kategori modelnya memang hanya ini ya teman-teman, belum ada yang model lain-lainnya. Untuk motifnya mungkin yang mungkin ada yang membedakan itu motif ukirannya teman-teman. Ukiran ini kadang ada yang membedakan, cuman kalau model keseluruhan dari kursi belalang ini memang seperti ini modelnya, belum ada yang model sudut, belum ada yang bisa menyamai teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa langsung tulis di kolom komentar teman-teman, mau tanya-tanya seputar permebelan, atau juga bisa langsung chat WA di nomor yang ada di layar Anda teman-teman. Untuk yang penasaran cara proses pemesanan, nah itu kalau cuman hanya sekedar komen di YouTube kita tidak bisa melayani ya teman-teman. Kalau hanya sekedar tanya-tanya nggak masalah, kalau order bisa langsung chat WA teman-teman. Untuk yang pengen tanya langsung atau order langsung ke lokasi kita juga silakan teman-teman. Alamat kita Jalan Kutan Nasional ya teman-teman, nomor 1 Desa Pelajaran Kecamatan Pakesaji Kabupaten Jepara. Bisa langsung datang ke situ, kita ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol bareng di sini supaya lebih akrab. Kalau semisal pengen order secara online bisa langsung chat WA, kita akan kirim langsung ke alamat jenengan ya Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada kita tetap kirim, karena BMC Jepara sudah bekerja sama ekspedisi khusus mebel ya teman-teman. Karena memang ekspedisinya mebel itu beda sama ekspedisi-ekspedisi barang-barang lainnya teman-teman. Jadi ini pakai ekspedisi paling enggak pick up, kalau enggak pick up ya truk teman-teman. Kalau untuk luar Jawa kita tentunya pakai truk, nanti truknya naik kapal gitu teman-teman. Kalau yang khusus Pulau Jawa kadang cuman pick up gitu teman-teman. Jadi untuk yang pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai produk-produk mebel lainnya bisa langsung chat WA, kita akan merespon secepat mungkin dan seramah mungkin teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya video kita kali ini. Terima kasih yang selalu mengikuti BMC Jepara channel. Jangan lupa sekali lagi yang baru menemukan channel kami BMC Jepara untuk selalu mendukung ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen teman-teman. Share juga ke sosial media, barangkali teman-teman sanak saudara ada yang lagi mencari mebel, kursi tamu dan lain sebagainya, bisa direkomendasikan di BMC Jepara. Itu kategori amal kebaikan teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.